Apa yang namanya nih? Doli sambal macan. Oh, Doli sambal macan. Oh, entah bagaimana rasanya. Ini namanya Doli sambal macan. Salmon salad. Apa namanya? Salmon with butter lemon sauce. Oh, lemon sauce. Ini sausnya bisa dibanyain enggak? Ini sausnya dipisahin. Iya, maksudnya bisa tambahin enggak sikit? Oh, mau tambahin satu lagi. Iya. Eh, satu aja. Ini. Mana? Hah? Sayur mana? Ini sayurnya fresh. Aku harus review ya. Salmonnya dengan pemakanannya oke. Kalau total switchesnya juga oke. Untuk pijet terusnya fresh. Tambah juga di sama apa? Sausnya apa nih? Kayaknya cheese ya, kayak cheese ya. Cheese gitulah. Dikasih rosemary ya. Kayaknya sih boleh cobain ini aja deh. Sayurnya enak. Enak. Salmonnya? Duri. Duri.
Mari makan. Ikan durinya enak. Teksturnya enak. Oke, kasih. Tapi dia rasanya agak spicy ya. Jadi sengaja saya pindahin bumbu-bumbunya karena saya nggak suka pedas. Jadi rasanya pas, ada juicy-nya lah untuk salmon. Cobain ya. Sekarang kita makan menu kedua. Ini salad salmon, ikan salmon. Salmon salad. Yuk, sekarang kita coba gimana rasanya. Jadi dia ini ditaburin sama roti yang dibakar.
bagian dibakar. Rasanya maknyos, apalagi kita tadi campur sama mayonnaise ini. Nih, cendol. Jadi rasanya. Iya. Enggak, garpu deh, garpu deh. Dori sambal mata. Kan khas Manado. Tapi ini pintar bikinnya. Enak sekali. Jadi enggak too spicy, rasanya tasty dan ya gurih lah. Cobain. Pagi sama ini ya. Nasi ayam ya. Ini ya. Ini biasanya bisa tambah air panas. Apa sambal dori? Apa namanya sambal mata? Biasanya sama nasi putih kan? Biasanya sama nasi putih ini sama nasi ainan. Tapi nggak terlalu nggak begitu ainan banget, jadi tapi ada apa kaldu ayamnya, enak kok, recommended deh. Jadi menunya di sini pilihannya cukup rekomendasi untuk yang suka kuliner. Oke. Thank you.
ada kemanginya. Ini wangi. Campur, ada jeruknya, terus ada sodanya, yogurt lah. Jadi kalau dibilang ini minuman segar. Ada gunanya. Nah ini. Daun minnya ada, jadi ada rasa min-minnya. Ini green tea dan campurannya milk, tapi nggak terlalu milky sekali, jadi pas sekali. Ini nggak terlalu milky sekali, jadi pas sekali untuk matcha green tea-nya. Jadi yang suka dengan minuman boba yang lagi booming saat ini, ini opsi untuk matcha green tea, recommended juga. Coba ya guys. Banyak-banyak mas cukup. Jadi kita juga kan harus jaga badan, apalagi pandemi kan, kerjaan dari rumah. Jadi kalau kita pun suka kuliner harus hati-hati juga, jaga berat badan dan sekedarnya saja. Oke, okay. Yang penting bisa menikmati dan kamunya happy dan juga safe. Oke, okay. Jadi menu makanan tadi yang saya kami makan itu menu makanan yang recommended. Sebenarnya makanannya banyak jenis-jenisnya. Ada pasta, ada spaghetti, ada roti. Ini Ombe Cafe ini terletak di Jalan S. Parman, sebelah Cambridge, sebelum sekolah Thomas 1 2. Nah, jadi Ombe Cafe ini baru buka sekitar 3 bulan. Nah, karena dia buka resminya 2020 akhir Desember. Nah, jadi kalau menurut saya makan menunya recommended lah. Tempatnya pun nyantai, ada yang pakai AC. Ini pakai AC. Dan ini di luar nggak pakai AC. Suasananya nyaman deh. Jangan dilihat, bertahan terus orang datang ke sini. Jadi buat anak kawan muda, orang tua ataupun kerja, sesuai bisa nongkrong sini deh. Ada wifi-nya juga. Sama teman-teman dan keluarga. Pokoknya recommended lah tempat gathering untuk ngopi, untuk makan bareng sama teman atau untuk hangout sama teman habis kerja ataupun weekend ataupun juga
di waktu waktu senggang atau leisure time, recommended deh untuk ombe kopi ya. Saya rasa itu aja sih ya. Coba deh. Apa namanya ini? Kalamarian onion. Ini bisa tambahin nggak? Apanya ini yang satu lagi? Iya, tambahinnya ini. Chili masih ada iya. Say? Ini masih ada say? Enggak sama itu. Oh beda ya? Oh iya. Mayonnaise yang satu lagi. Iya. Chili sauce-nya mau sekalian? Boleh deh. Besar ya. Dengan salmon potato ya, jadi recommended juga nih. Ini terasa apanya, Pen? Kalamarinya. Kalamarinya terasa ini menu keempat jam segini masih ada orang lagi berdatang. Gracias.
Iya, punya dong. Soalnya dua. Sama garpu? Ini udah. Garpunya aja dua. Akhirnya deh. Pisangnya tadi. Coba kita cobain ya. Gimana rasa waffle-nya? Cobain ya. Ada stroberinya juga. Lihatin stroberinya, guys. Ada stroberi. Nggak tahu nih apakah, kayaknya sih kematangan ya. Kayak coklat banget nih. Bisa kita cobain deh. Cobain. Enak? Oke. Enak. Tidak terlalu tebal. Tidak terlalu tebal. Adonannya pas banget rasanya. Ditambah potongan banana dengan karamel dan vanilla ice cream dengan apa? Mint, daun mint ya. Enak sekali. Ice cream juga ya. Wah.
pokoknya kematangan. Tapi tidak, enggak, bukan angus, cuman terlalu masak ya. Maksudnya terlalu warnanya jadi kurang cantik ya. Satu itu jadi crispy ya. Jadi kayak crispy ya. Crispy, aturannya kalau itu dia waffle, rasa waffle-nya. Harus agak sedikit soft ya, soft ini agak crispy. Tapi tetap enak sih ya, karena memang adonannya udah enak ya. Harusnya jam segini udah nggak boleh lagi happy meal ya. Tapi karena ini kan ya resto baru, dan kebetulan kita hari ini ada waktu, besok weekend masih tetap kerja dari rumah, work from home. Jadi ya sekalian nge-review. Nah, besok sedikit puasa lah dan exercise supaya kalorinya kebakar. Enak ya. Pisang tanduk atau pisang kaju? Ini aku salah guys, tepuk wafelnya sayang agak matengan. Sampai sedikit lagi hangus tadi, tidak mengurangi citra rasanya. Isi panas dong, air panas. Tadi waffle, tadi menu terakhir kelima yang saya rekomendasikan di Ombe Restoran. Jadi Ombe Restoran ini cabangnya ada di Jakarta juga ada, pertama di Jakarta, baru kedua di Medan. Di Jakarta banyak cabangnya. Nanti kita jelasin di mana aja cabangnya di Jakarta.
kalau menurut saya sih tempatnya enak, makanannya juga enak, jadi saya rekomendasikan deh.